putriku Ambarwati akan berdampingan dengan Raden Anom. Tapi Mbak Ambayu, apakah Mbak Ayu sudah membicarakan terlebih dahulu dengan Raden Anom Pamungkas? Oh, Dikmas jangan khawatir. Aku yakin seyakin-yakinnya bahwa putraku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memiliki istri secantik Ambarwati. Syukurlah kalau begitu, Mbak Ayu. Gue duluan. Berarti ini gue duluan yang minum. Tarik-tarik, kenapa sih? Kamu tuh apa-apaan sih? Itu kan minumnya tamu, kamu main serobot aja bikin malu aja. Iya, tapi kan aku duluan yang minum, di mana-mana yang duluan itu yang menang, mah. Anom, tapi kamu lihat-lihat dong siapa yang datang. Ini kan keluarganya Dikmas Sastrowijoyo. Mereka datang sengaja untuk memenuhi undangan mama untuk membicarakan rencana pernikahan kamu dengan Ambarwati. Aku kan udah bilang berkali-kali aku ini belum mau menikah, mah. Apalagi sama gadis yang aku gak suka. Anom, jaga mulut kamu. Mah, sekarang mama lihat ya, tinggi perempuan itu gak lebih dari 170 cm, mah. Mama suka lepas aja tuh sepatunya. Itu bukan tipe aku kok, mah. Terlaluan kamu, Ana. Aku ini bicara jujur, mah. Bayu, sepertinya kami salah alamat. Nah, ayo kita pulang. Dikmas! Dikmas, tunggu, Dikmas! Dikmas! Anom, kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Sekarang kamu harus minta maaf. Kamu harus minta maaf sama mereka. Kamu harus minta maaf. Dikmas Anom, Dikmas Anom, tunggu. Dikmas Anom, mohon, tunggu sebentar. Dikmas Anom, izinkan kami menjelaskan kesalahpahaman ini. Apalagi yang perlu dijelaskan, Mbak? Semuanya udah jelas. Anom, saya peringatin nama kamu. Lain kali, kamu harus bisa menjaga perasaan perempuan. Atau kamu bukan laki-laki sejati. Om mau buktiin kalau om itu laki-laki sejati. Kamu ngelawan saya? Ya, kalau emang itu mau om. Itu enggak. Apa? Berhenti, berhenti. Jangan sekali kamu bertindak kurang aja. Ayo, kita pulang. Dikmas. Dikmas, asal tunggu, Dikmas. Sudahlah, Putri. Lupakan saja laki-laki sombong dan besar kepala itu. Ayah lagi, kamu akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik daripada dia. Anom. Puas kamu! Kamu sudah menghancurkan martabat dan kehormatan keluarga ini, Anom! Sekarang juga, silakan kamu angkat kaki dari rumah ini dan jangan pernah lagi kamu kembali ke sini! Ma! Mama! Mama pikir aku mau bisa hidup di luar tanpa Mama! Aku bisa hidup, Ma! Tinggal di dalam gubuk ini. Keluar kalian. Pergi dari sini. Woi. Woi. Keluar. Siapa lo? Tanyain malah diem. Lo budek. Hah? Woi, ngapain lo di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu, anak muda. Siapa kamu? Kenapa kamu berani mendobrak pintu gubukku? Jadi lo yang punya gubuk di sini, iya. Terus kenapa? Lo marah sama gua? Gua kasih tau ya. Mulai sekarang gubuk ini punya gua. Lo pergi dari sini. Ngerti? Pergi! Lo ngerti nggak kasih tau? Lo mau nantang gua? Coba saja. Hati-hati, Pak Tua. Udah peot lo. Hmm.
Ternyata kesombonganmu jauh lebih besar dari nyawamu yang kamu miliki. Ampun, Batu. Ampun. Aku ampuni anak muda. Tetapi ganjaran kesombonganmu selama ini, aku akan menghukum dan merubah wujudmu. Kenapa? Kenapa semua bisa tinggi? Seperti ada yang aneh. Kesombonganmu selama ini telah membuat bukan saja orang tuamu, tapi juga tidak sedikit orang sakit hati dan terhina olehmu. Ampun, Batu, ampun. Aku hilang, Batu. Aku berjanji. Aku akan menjadi orang baik, Batu. Baiklah. Aku akan mengembalikan wujud dirimu semula. Tapi dengan beberapa syarat harus kamu lakukan. Kamu harus bertobat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu syarat pertama. Syarat kedua, kamu harus mengabdi kepada masyarakat paling sedikit 5 tahun. Syarat terakhir, aku akan mengembalikan wujudmu jika ada seorang wanita yang mencintai dengan setulus hati. Anak muda, kamu jangan khawatir. Aku akan menambah kekuatan jika kamu berhadapan dengan musuh. Tapi ingat, tidak boleh ada yang melihat jati dirimu. Sekali saja ada orang yang melihat, maka kamu harus binasakan. Dengan wujud sekarang ini, nama yang paling pas untuk Jaka Kendil. Dia begitu cepat larinya. Kita harus segera menyebar. Ayo. Aku manusia juga seperti kamu. Siapa kamu? Tadi aku menemukan kamu tergeletak pingsan di sini. Aku pingsan? Apa yang sudah terjadi? Lastri! Lastri!
Alhamdulillah kamu gak apa-apa, nak. Coba pikir kamu sudah dijadikan tumbal sama Ki Kaung untuk menambahkan sampiannya. Siapa dia? Dia yang udah nyelawatin aku, Bu. Dia nungguin aku tadi waktu pingsan. Siapa nama kamu? Jaka Kendil. Jaka Kendil? Aneh. Sudah tubuhmu seperti ini, namamu Jaka Kendil pula. Ya, mau bagaimana lagi, Mbok? Mungkin ini sudah menjadi takdir saya seperti ini. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya, Mbok. Terima kasih banyak. Pamit? Memangnya kamu mau kemana? Saya sendiri juga bingung mau kemana, Mbok. Loh, orang tua kamu kemana? Ya sudahlah, kalau kamu mau, kamu tinggal di sini aja. Iya, Kakak, tinggal di sini aja sama kita ya. Simbo sangat senang sekali kalau kamu tinggal di sini. Ya? Terima kasih ya, Mbok. Terima kasih ya. Kok nggak jadi, cuma berantak-berantakin aja. Oh, cantik-cantik juga nggak belanja, payah. Waktu bergulir amat terantai langkah perjalanan kita. Cantik sekali dia. Sudah tuh Kakang, bola matamu udah mau keluar itu. Lastri tahu siapa gadis cantik itu. Kakang cari tahu aja sendiri. Iya tapi. Itu di bawah apaan dia? Kenapa di bawah ya? Udah pada rame-rame semua. Waduh, mau pergi kemana?
Kebetulan kamu datang. Ayo, kamu ikut pergi juga. Pergi kemana, Bu? Tuan Ananta mengundang seluruh penduduk untuk datang ke pesta syukuran putrinya yang tadi siang diselamatkan sama pemuda bertopeng. Lagian, Kang Jaka sih orang lagi rame mau nyelamatin Nang Lati. Kang Jaka malah hilang nggak tahu kemana. Itu tuh ya sebenarnya. Sudahlah, yuk kita berangkat. Kebetulan perut aku juga sudah lapar. Yuk. Gak ada yang bagus deh orang-orangnya. Orang abun semua. Busuk-busuk banget lagi. Rasanya bagus ya. Nanti, papa ke belakang dulu ya. Iya. Aku terlanjur cinta kepadamu dan telah ku berikan seluruh hatiku. Kalian siapa semua? Kibeti banget gak sih? Iya. Ayo, sih undang-undang kayak gini. Kan tau kayak gini kita bisa pedikur kesalahan kamu. Iya, iya lah. Kamu lihat ya, pakaian mereka itu semuanya kayak orang kumuh. Gak ada yang mau disama sekali. Apaan sih? Kampungan banget. Kak Mawar, Kak Kenanga, gak baik ngomong kayak gitu. Kan bukan salah mereka juga kalau mereka penampilannya kayak gini. Mungkin ini udah baju-baju terbaik yang mereka punya. Jangan sok tahu lu, Melati. Aku tuh gak heran ya kalau kamu ngomong kayak gitu. Karena kamu tuh sama kayak mereka kayak kampung, tau gak? Yuk. Ada suara orang batuk ya kayak. Siapa lo? Maaf Nana. Pergi lo, pergi. Tunggu. Kamu berasal dari keluarga mana? Nama saya Jaka Kandil. Saya tinggal di keluarga Mbok Waru. Maaf maksud kedatangan saya ke sini. Saya hanya ingin berkenalan dengan nona-nona semua. Karena baru pertama kali saya melihat gadis cantik nona. Mau kenalan sama kita? Siapa lo mau kenalan sama kita? Najis tau gak? Kak, udah dong. Dia kan cuma mau kenalan aja, gak ada salahnya. Kenalin aku Melati. Ini kakakku Mawar dan Kenanga. Stop. Ya, stop. Lo mendingan pergi dari sini sendiri atau gue panggil satpam buat ngusir lo dari sini. Tidak perlu, Nana. Saya akan keluar. Terima kasih atas kebaikan Nana Melati. Permisi. Sendiri aja Nona. Boleh saya menemani Nona? Siapa kamu? Namaku Begawan Tunggul Manik. Aku adalah seorang wali. Wali? Sebenarnya Bapak ingin bicara apa dengan saya? Aku adalah wali dari seorang pemuda berwujud aneh. Pemuda yang nanti akan mempersunting salah satu putrimu. Jangan pedulikan wujud pemuda itu. Aku ingin sarankan agar kamu berbesar hati mau menerima lamaran pemuda itu. Karena kelak salah satu yang akan menerima lamaran tersebut akan mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. Ada apa?
minta izin. Boleh nggak kalau Kendil menikah? Menikah? Kok kenapa diem aja? Ada apa, Mbok? Mbok cuma terharu mendengarnya. Dengan keadaan Kak. Kenapa, Mbok? Enggak. Sekarang katakan. Dengan siapa kamu ingin menikah, Nak? Biar Mbok lamarkan untuk kamu. Kendil mau Mbok datang ke rumah Tuan Ananta dan melamarkan salah satu putrinya untukku, Mbok. Pingsan. Entahlah, Jaka. Mungkin si Mbok terkejut sewaktu kamu meminta melamarkan salah satu putri Tuan Ananta. Maafkan aku, Mbok. Tapi kalau memang si Mbok tidak setuju, aku... Dengar, Nak. Sepertinya selama Simbok tidak sadarkan diri, Simbok bermimpi bertemu dengan Bapak Tua. Dia bilang dia adalah walimu. Dia yang bertanggung jawab atas semua urusanmu. Dia juga menyuruh Simbok untuk menetapkan hati melamarkan salah satu putri Tuan Ananta untuk kamu. Benar, kamu? Tapi terus terang saja, Simbok masih belum berani menghadap Tuan Ananta. Berdasarkan mimpi Simbok, aku yakin, Mbok, apa yang aku pilih itu adalah jodohku, Mbok. Jadi Mbok gak usah khawatir ya, Tuhan pasti akan memudahkan semua urusan ini, Mbok. Baiklah, nanti siang Simbok akan mengantarkanmu menghadap Tuan Ananta, ya. Terima kasih, Mbok. Terima kasih, Mbok. Kakang, Mbok, Kang, Mbok, Kakang, Mbok sudah menyiapkan makan siangmu di dapur lemari, Lastri. Mendampingi kakakmu untuk meminang gadis pilihan hatinya. Jaga rumah baik-baik ya. Kenapa kakak tega ngelakuin ini sama Astri? Harusnya lo kan tahu. Cinta Lastri untuk kakak doang. Lastri.
doain, Bu. Siapa kalian? Dan mau apa kemari? Nama saya Raja Kakendil. Dan ini adalah ibu angkat saya, namanya Mbok Waru. Kami kesini mau bertemu dengan Tuan Ananta. Katakan saja pada kami, biar kami akan menyampaikannya. Tapi urusan ini sangat penting, jadi harus bertemu dengan Tuan Ananta secara langsung. Katakan dulu tujuan kalian untuk apa, baru kami akan izinkan masuk. Kami kesini sebenarnya ingin melamar salah satu putri Tuan Ananta. Ayo, Tuan Ananta sedang sibuk. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Ampun Tuan, pemuda bongkok itu yang buat kekacauan di sini Tuan. Saya kemari bukan maksud untuk berbuat kekacauan. Kami datang ke sini dengan niat baik untuk bertemu dengan Tuhan. Kalian dengar, siapapun yang ingin bertemu dengan aku, jika memang itu keperluan yang penting, kalian harus memperoleh kalian masuk. Yang boleh mengizinkan atau tidak hanya aku seorang. Aku paling tidak suka kalau pengawalku berperilaku tidak baik seperti ini. Sekarang katakan, apa maksud dari kedatangan kalian kemari? Sebenarnya kami datang kemari berniat melamar salah satu putri Tuan Ananta. Namaku Begawan Tunggul Mata. Aku adalah wali dari seorang pemuda berwujud aneh. Pemuda yang nanti akan mempersunting salah satu putrimu. Jangan pedulikan wujud pemuda itu, karena kelak salah satu yang akan menerima lamaran tersebut akan mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. Mungkinkah pemuda ini yang dimaksudkan oleh Bengawan Tunggul Manik dalam mimpiku tadi malam? Sungguh suatu kebetulan yang tidak masuk akal. Bila benar yang dikatakan Bengawan Tunggul Manik dalam mimpiku itu, aku tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan baik ini. Barangkali memang pemuda inilah karunia dari Tuhan untuk salah seorang putriku. Ada apa Tuhan? Maafkan saya, sudah berlaku kurang baik terhadap tamu saya. Baiknya hal ini kita bicarakan di dalam rumah. Mari masuk. Ayo, Bu. Mana Pak pemuda tampannya? Iya, Pak. Mana pemuda kaya raya yang Pak bilang mau memperkenalkan? Kalian sudah tidak sabar ingin berjumpa dengan pemuda itu ya? Ayo ke bapak. Hai. Kenapa orang aneh ini masuk ke rumah kita? Ngapain di sini kan? Jijik gue ngeliat lo. Sabar. Mawar. Di mana Melati? Tadi aku gak sengaja Pak numpain air minum aku ke baju Melati. Terus nanti lagi di baju, mungkin ntar lagi nyusul kali ya. Sekarang dengar baik-baik. Pemuda itu tadi bernama Jaka Kendil. Dia bermaksud ingin melamar di antara kalian. Apa? Apa? Enggak. Papa pasti bercanda kan? Kita ini putri Papa. Papa itu orang terhormat di wilayah ini. Jadi gak mungkin lah kita menerima tawaran dari orang seperti dia. Hina, Pa. Dan aku juga gak pernah sudi, Pa. Mendingan Papa itu ngasih aku racun daripada aku menikah sama dia.
memaafkan atas tingkah laku anak saya tadi. Jaka, lebih baik kita pulang saja yuk. Aku bersedia menikah sama Jaka, Pak. Aku terlanjur cinta kepadamu dan tak kuberikan. Aku cuma gak mau aja pemuda yang pemberani dan sederhana kayak Jaka dihina kayak tadi. Siapa tahu kami memang ditakdirkan untuk berjodoh. Apa kamu sudah memikirkan matang-matang keputusanmu itu, anak? Kan papa sendiri yang ajarin Melati bahwa kita gak boleh menolak etiket baik dari orang lain, siapapun itu, ya kan, Pak? Jaka Kendi, kamu sudah dengar sendiri kan keputusan dari anak saya, Melati. Kalau dia bersedia menerima kamu jadi calon suami, kita tinggal menyiapkan kapan hari pernikahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali. Semoga ketulusan kita bisa menjadi suatu kebahagiaan buat kita. Saya sangat bersyukur sekali. Saya berjanji, saya akan menjadi suami yang baik, Tuhan. Mencoba bertahan di atas cinta yang telah rapuh. Apa yang ku genggam? Bukannya sekarang ini kita sudah resmi jadi suami istri? Lalu kenapa Kanda berdiri saja di sini? Aku hanya tidak bosan-bosannya melihat wajah cantik kamu di malam pertama kita, Dinda. Lalu kenapa Kanda tidak juga menyentuhku? Maafkan aku, Dinda, tapi aku tahu kamu sebenarnya hanya iba kan menerima aku sebagai suami kamu. Aku tidak akan menyentuh kamu sampai kamu benar-benar mencintaiku dengan tulus, Dinda. Selalu membuat hatiku berbunga-bunga setiap saat. Aku berharap kamu pun merasakan hal yang sama. Suamiku bongkok tapi hatinya mulia. Gue juga gak tahu Lastri begitu. Akhir-akhir ini dia sering murung di kamar, tepatnya setelah kamu menikah dengan Non Melati. Dia sering murung, sering melamun. Mbok, Mbok tahu kenapa sebabnya, Mbok? Ya itu dia yang bikin Mbok bingung. Julastri gak pernah cerita apapun sama Simbo. Kendil tahu, Mbok. Jaka, kamu mau kemana? Kendil mau ketemu sama Lastri, Mbok. Bicarain sama kamu. Kamu enggak? Pasti nunggu. Sebenarnya aku kesini, aku kangen sama kalian. Aku kangen sama Simbo. Aku juga kangen sama kamu. Kamu marah sama aku. Kakak tuh gak ngerti ya perasaan aku. Kakak tuh kejam, tau gak? Kakak tuh egois. Lastri! Ya
itu? Jangan, kakang jaga kenil manggil aku. Hanya seorang yang sangat mengasihi dan mencintainya dan dapat terhindar dari kekuatan jahat. Syukurlah. Lalu Lastri, 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 aku mohon sama kamu. Kamu udah tahu siapa aku sebenarnya sekarang. Aku memang menyukaimu. Aku juga sayang sama kamu. Tapi bukan berarti aku cinta sama kamu. Maafkan aku, Lastri. Rasa sayang aku sama kamu hanya sebatas sebagai adik, nggak lebih. Sekarang kamu ikut aku. Biar nanti aku jelasin kenapa aku bisa seperti ini. Ya? Udah, nggak apa-apa, aku jamin. Kamu gak usah takut, ya? Oke? Okay? Ya. Enak, Ceng. Kamu mau kemana? Udah, kamu gak usah takut. Aku ini Anung Pamungkas, alias Jaka Kendil. Kakakmu. Gak usah takut, ya? Tenang deh, enak. Pas. Siap? Oke, kita berangkat. Pokoknya yang kamu lihat dan aku jelasin sama kamu tadi, kamu gak boleh bilang sama siapa-siapa ya. Itu harus jadi rahasia kita berdua. Janji? Oke. Yaudah, sekarang kamu masuk ya. Tidur. Lastri, Lastri. Sampai kapanpun kamu akan tetap jadi adikku yang cantik.
Aku yakin sekali. Saat ini Melati lagi meratapi nasib dia setelah dia nikah dengan orang muda. Yaudah, Pak. Mendingan sekarang kita bersenang-senang. Kita melihat Melati meratapi kesedihannya. Masih halus. Biasa ya. Dia tuh mukanya sedih, dia malah gembira gitu aja mukanya. Kakak, lihat deh kak. Apa coba yang ada di tangannya? Jangan-jangan dia mau punya bayi kak. Gila ya. Emang dasar orang kampung gak tahu malu. Kalau sampai dia punya anak dari paruh bokok. Aku gak nyangka deh. Aku penasaran. Ngapain? Kak Kenanga, Kak Mawar. Baju siapa yang kamu jahit? Calon anakmu. Hamil juga belum, Kak. Baju ini khusus aku bikin buat Kandeja. Cikan, apa aku sudah salah menilaimu mati? Maksud kakak apa? Kamu sudah tidak waras? Atau kamu sudah buta? Tahu jangan-jangan kamu diguna-guna lagi sama makhluk bongkok itu. Tolong jaga bicara kalian. Jaka itu suamiku, berarti dia sudah menjadi anggota keluarga ini. Tolong hargai dia sedikit aja. Aku gak pernah nyesel kok nikah sama dia. Kamu mungkin tidak menyesal, tapi kami sebagai keluarga besar sangat menyesal dan malu. Ada satu lagi, bukan hanya kami yang malu sama kamu, tapi juga papa. Cuma papa menyimpan segala sesuatunya di hati. Kami semua kecewa sama kamu. Enggak mungkin. Enggak, aku gak percaya sama kalian. Enggak mungkin. Apa benar yang dikatakan Kenanga dan Mawar? Bahwa sebenarnya Tuan Ananta tidak ingin memiliki menantu sepertiku. Ya Tuhan, kasihan sekali kamu Melati. Jangan bohong, Dinda. Dinda pasti menyesal kan menikah sama aku. Kanda, apa yang Kanda bicarakan? Lebih baik Dinda jujur. Kanda tidak apa-apa, Dinda. Katakan sejujurnya. Tidak, Kanda, tidak. Aku gak pernah sama sekali menyesal. Aku udah nikah sama Kanda. Aku... dia yang seharusnya dia bisa menikah dengan orang lebih tampan daripada lo. Sampai kapan lo ngebuat Melati menderita? Atau lo sengaja mau ngebunuh Melati pelan-pelan? Apa itu yang namakan cinta? Kalo diem aja, pergi sana. Sini. Camkan baik-baik, makhluk lo, kami sekeluarga gak akan pernah bisa menerima keberadaan lo. Lo tuh kayak benalu yang tiba-tiba muncul di keluarga kita yang gak berguna, ngerti? Sekarang juga lebih baik lo nyerah, lo keluar dari rumah kami, ngerti?
Baiklah. Mulai detik ini juga aku akan pergi dari sini. Tolong sampaikan permintaan maafku kepada Tuan Ananta sebagai cinta sejati saya terhadap Melati. Lihat gak, Mawar? Si Bungkuk itu akhirnya nyerah. Bener gak? Ini berita bagus banget buat Papa. Pasti Mama bakal senang. Ayo Kak, kita masuk. Kanda! Apa yang sudah kalian lakukan? Papa tidak pernah menduga kalian berbuat sekejam itu pada menantuku. Iya, tapi Pak, itu perbuatan paling bodoh yang kalian lakukan. Gara-gara urah kalian, Jaka Kendil harus minggat dari rumah ini. Iya Pak, tapi Papa dengar dulu sisi positifnya. Masya Allah. Melati, kamu kenapa nak? Lihat apa yang sudah kalian lakukan pada Melati. Kalau mau melakukan sesuatu, pikir dulu. Aku sangat mencintaimu, Melati. Bukan hanya sekedar untuk mengembalikan wujudku ke semula. Aku sungguh-sungguh mencintaimu. Daripada aku harus mencari lagi penggantimu, lebih baik menjalani sisa hidupku untuk menyepi di sini, menjauhi kehidupan yang sangat kejam di luar sana. Terlanjur, Pak. Aku jadi gendut sekali. Seperti ini, Melati. Kasihanilah papamu ini. Sudah berusaha mencari suamimu, tetapi tidak seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Termasuk Mbok Waru dan Swasta sekarang. Papa harus bagaimana lagi untuk berbuat kesembuhanmu, Melati? Sudah sekian banyak dokter spesialis yang mungkin tidak satu pun yang bisa menyembuhkan. Sakit apa kamu? Bicaralah pada papa. Tuhan, ya saja menyembuhkan. Percuma saja, Bi. Apapun yang kita berikan, Melati selalu menolaknya. Benar juga, Bi. Kenapa ya selama ini kita tidak terpikirkan untuk kita bantuan orang pintar? Aneh. Ramuan dan mantra aku sama sekali tidak bereaksi sedikit. Hanya penyakit seberat apapun mampu atas dengan mudah. Sebenarnya penyakit gadis ini
Maaf Tuan Ananta, saya tidak bisa berbuat lebih. Semua kemampuan saya sudah kerahkan. Tuan Ananta hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Tuan, saya permisi karena masih banyak pasien yang saya obatin. Baik Nani Ageng, terima kasih atas usahanya. Bersabarlah Tuan. Siapa lagi itu orang? Aku tahu gak? Itu pasti orang pintar yang disuruh sama papa buat nyembuhin penyakitnya Melati. Tuh anak emang nyusahin ya. Aku nggak tahu bakal terjadi apa di sini. Boleh kenalan nggak? Aku Mawar. Aku Kenang. Terima kasih anak muda. Terima kasih atas pertolongan kamu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oh iya, bukannya putri bapak itu ada tiga ya? Iya benar. Tapi Melati saat ini sedang terbaring sakit di kamarnya. Apa boleh saya membantunya, Pak? Saya berniat mengobatinya, Pak. Itu tidak mungkin. Karena setiap orang yang berusaha menyembuhkannya, tidak ada satupun yang bisa menghilangkan sakit yang kini sedang diritanya. Tolong, Pak. Saya akan berusaha. Baiklah. Saya rasa tidak sopan bila menolak niat baik seseorang. Mari ikut saya. Siapa kamu? Mau apa kamu kesini? Aku Anom Pamungkas. Aku kesini berniat mengobatimu, Dinda. Jangan panggil aku Dinda. Yang boleh panggil aku Dinda itu cuma suamiku. Suamimu? Oh iya, suami kamu itu Jaka Kendil. Tapi sekarang lihat dia. Kemana dia? Saat kamu sakit kayak gini, dia nggak ada di sini. Laki-laki macam apa dia? Enggak. Aku percaya. Aku percaya karena Jaka pasti datang. Aku percaya. Kalau seandainya Jaka Kendil mati, apa boleh aku melamarmu? Jangan mimpi kamu. Sekarang kau keluar. Jadi kamu menolak aku. Seharusnya kamu lihat aku sekarang. Aku jauh lebih tampan daripada Jaka Kendil. Jaka Kendil itu hanya manusia bongkok, pendek. Aku lebih tampan dari dia. Kamu menolak aku. Demi Tuhan, seperti apapun suamiku, aku cinta dia. Sekarang keluar. Aku bilang keluar. Benarkah? Kalau gitu, perhatikan aku. Alias Jaka Kendil suamimu. Enggak. Kamu bukan suamiku. Suamiku itu Jaka Kendil. Kamu bukan suamiku. Dinda. Kalau misalnya Melati gak mau, aku mau kok. Enggak. Kamu sama aku aja. Ya. Dinda. Dinda. Dinda,
Aku harus meyakinin kamu bagaimana lagi cara kalau aku ini suami kamu. Aku numpang muka suami kamu. Suamiku itu Jaka Kendil, bukan kamu. Iya, aku Jaka Kendil, aku suami kamu. Kamu bukan, kamu bukan. Telani, dia Jaka Kendil. Alias numpang muka. Dia suamimu. Siapa kakek tua itu? Wajahnya sungguh tidak asing buatku. Jika Jaka Kendil menikahi seorang gadis, mencintai dengan tulus, maka hukumannya akan berakhir. Hukuman? Ceritanya cukup panjang, cucu. Tidak benar.